Hari ini saya berada di SMA High Scope Indonesia, sedang diadakan sebuah acara tahunan bertema Book Celebration. Acara ini merupakan bagian proses pembelajaran juga sekaligus untuk meningkatkan minat baca sekaligus kebiasaan membaca bagi para siswa dan siswinya. Dan diharapkan acara ini bisa meningkatkan pengetahuan lebih pada siswa-siswi sekaligus bisa meningkatkan kualitas menulis mereka. Perhelatan Exhibition Book diawali dengan talk show dan workshop menulis. Pelajar SMA High Scope bebas memilih sesi yang paling sesuai dengan ketertarikan mereka. Yang tak kalah menarik, seusai mengikuti kuliah menulis dari berbagai pakar, pelajar bisa mengunjungi booth-booth publisher dan sponsor. Tersedia pameran karya yang terinspirasi novel trilogi penulis Fira Basuki dan salah satu booth dari Rumah Pembaca Indonesia. Urutan acara yang digelar dalam sehari itu diakhiri dengan performance para pelajar. Beraksi di atas pentas untuk mendramakan cerita yang terinspirasi dari 4 novel karya Dewi Lestari. Kesatria Petir dan Bintang Jatuh, Akar, Petir, dan Partikel. Beda hal yang beda dari kita sekarang, kita ini mendramakan, mengadaptasi dari buku, yeah. Dimana kita itu susah banget. Jadi kita juga di sini belajar buat apa ya, mendialogkan suatu narasi gitu. Jadi itu suatu pelajaran juga bagi kita. Dari ratusan halaman juga. Iya, masih banyak banget, belum puas sama sekali karena dari kita semua pasti tadi banyak banget, kan? Iya, banyak kekurangan. Banyak banget yang harus dikat-kat kayak drama saya sama dramanya dari Petir sama Partikel. Iya, apalagi dan. Ya emang kalau mungkin kita belum puas, semua juga belum puas, tapi yang penting kita udah usaha selama 1 bulan lebih. Yang penting kita sih prosesnya ya. Bisa nyelesain dengan baik dan dengan tamat dari dramanya. Saya sih sangat terkesan sebagai penulisnya ya, karena gak nyangka gitu bahwa pementasannya disiapkan seniat itu dengan artistik dan juga koordinasi panggung dan saya tahu pekerjaan seperti itu tuh gak gampang gitu ya, butuh kerja keras dan saya sih salut banget sama kekompakan semua tim dan selamat buat pementasannya sekali lagi. Entah kapan tapi mudah-mudahan suatu saat kalau ada buku saya bisa dipentaskan lagi di High Scope, pengen banget bisa datang lagi karena pertunjukannya sangat menarik. Kemeriahan acara yang memiliki unsur buku tak pernah luput dari ketertarikan bagi setiap elemen masyarakat. Para pelajar yang masih belia ini menjadikan kita semakin memahami akan masih indahnya dunia literasi di Indonesia.